Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat malam. Selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, yang mana salah satunya kabar dari Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo yang akan hadir bersamaan dengan Rizky Billar ya, serta ada juga kabar yang menggemaskan dari si Abang L ya sahabat. Serta masih banyak lagi kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan di malam hari ini spesial untuk sahabat Leslar semua ya sahabat. Kira-kira seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, welcome Agustus. Wow, bulan kelahirannya Bunda Lesti Kejora nih sahabat, Masya Allah. Kira-kira panggilan apa nih yang akan diberikan oleh Papa Billar, yang mana di tahun 2020 di cake yang diberikan oleh Papa Billar tertulis ya sebutan untuk Bunda Lesti yaitu Dede Gesrek. Masya Allah, tetap gesrek ya kata Papa Billar. Dan di tahun 2021 di ultah Bunda Lesti, Papa Billar mengatakan selamat ulang tahun wanita terbaik. Masya Allah, kira-kira di tahun ini Papa Billar memberikan sebutan apa nih untuk Bunda Lesti di spesial ulang tahunnya? Tentunya dalam unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar mengatakan kira-kira nanti apa ya tulisan di cake ultahnya Bunda Lesti dari Papa Billar, jadi nggak sabar. Ada juga komentar mengatakan Masya Allah nggak sabar ultah Bunda ya, Masya Allah makin nggak sabar ya untuk melihat perayaan ultahnya Bunda Lesti ya sahabat. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya. Bismillah, semoga rezeki Abang Fatih ya Allah ya, dimana lagu Lesti Kejora masih memimpin di urutan pertama ya, di top 10 trending ya, di top global fanpage nih sahabat. Masya Allah, semangat selalu ya untuk kalian semua, dukung lagu Lesti Kejora Lentera ya sahabat. Lanjut untuk kabar berikutnya ya, congratulations untuk lagu Lesti Kejora sekali seumur hidup, yang mana sampai saat ini sudah naik mencapai 13 juta kali ditonton nih lagu Lesti Kejora sekali seumur hidup. Masya Allah, luar biasa ya antusias dari para fans dan juga pendengar lagu kesayangan Bunda Lesti Kejora. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari Leslar Alfati Fashion yang mengunggah postingan harga baju Abang L dari Gucci nih sahabat. Yang mana di sini kita lihat nih harganya mencapai Rp3.954.000. Sedangkan untuk harga baju Abang L ya saat jalan-jalan bersama Bunda dan juga Papa Billar, kita lihat untuk harga kaosnya saja mencapai Rp400.000 dan celana Abang L ini mencapai Rp456.000. Masya Allah, berkah barokah rezekinya Panda Abang L ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya. Di sini juga kita lihat unggahan dari Rizky Billar nih ya, soal batuk berdahak mengganggu jadi gagal nyanyi merdu. Masya Allah nih, ngiklan dari Koni Din ya sahabat, Masya Allah ya. Dimana di sini kita lihat captionnya ya, lagi ngiklan nih si Papa Billar, yang mana nih
Dalam unggahan Rizky Billar tersebut langsung dibanjiri komentar atas unggahannya ini ya. Seperti komentar dari @mamaleslar mengatakan batuk minum konidin yang ada gambar Rizky Billarnya. Ada juga komentar mengatakan batuk konidin aja geng, selalu sedia konidin di rumah tuh, betul banget ya, yang ada gambar Rizky Billarnya tentunya ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment nih sahabat. Ada informasi penting tentunya kepada para fans Leslar Lovers, Les Lovers dan juga Bill Lovers ya, dimana ini terkait acara kejuaraan nasional MMA amatir ya, yang akan live di channel YouTube-nya Leslar Entertainment di tanggal 4 Agustus 2022 ya, jam 16.00 waktu Indonesia Barat, yang mana akan ada perebutan piala ketua MPR RI ya, Bapak Bambang Susatyo. Perebutan piala kisau ada Bapak Fajar Prasetyo ya, dan ada special performance by Rizky Billar ya sahabat Leslar, luar biasa, jangan sampai ketinggalan ya. Untuk melihat acara tersebut yang akan live eksklusif di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Di unggahan tersebut banjir komentar yang mengatakan kita siap ramaikan, Masya Allah apapun itu akan selalu hadir untuk support karya-karya sang idola. Benar banget ya sahabat. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya. Kita lihat ada unggahan ya, rame banget nih di kediamannya Leslar tuh ya, yang lagi bermain biliar ya sahabat Leslar. Kita lihat juga ada unggahan dari Erostone ya. Di unggahan tersebut mengatakan bismillah ngalor ngidul, thank you Bang Bi, Masya Allah apapun itu semoga dilancarkan project-projectnya ya. Serta kita lihat unggahan dari Instastory Rizky Billar yang berfoto bersama Cesar Hito dan juga Felis Angelista nih sahabat. Masya Allah Bunda Lesti cantik banget nih bersama Papa Billar yang ganteng banget nih sahabat, Masya Allah luar biasa ya. Dan kita lihat juga nih ada unggahan dari story-nya Tehnovi Terid soal Abang L ya sahabat, tonton sampai habis ya videonya ya sahabat. Dan video tersebut menutup perjumpaan Mimin di malam hari ini. Tetap stay tune dan tetap dukung terus Leslar channel ya, karena di sini Mimin akan selalu memberikan informasi terupdate soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.